Balik lagi di channel Ari TV. Ya, kali ini gue akan review, seperti biasa, gue akan review jajanan pasar. Mau tahu jajanan seperti apa? Jangan lupa di like, di subscribe, di komen boleh. Yuk, kita lanjut ke videonya. Check it out. Di sini gue udah beli jajanan pasar. Oh, di sini banyak, banyak banget tuh. Tuh, banyak, numpuk. Tuh. Kita buka yang mana ya? Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke guys, di sini kita udah banyak makanan. Dan di sini ada roti abon. Tuh, ada roti abon. Di sini ada kue sus. Tuh. Ini ada apa nih? Kue gulung. Dan sini ada cheesecake. Oh, ini masih dingin tuh, masih ada embun-embun cinta ya. Dan di sini ada kroket. Nih, kroket. Nah, kita cobain dari nih, bolu gulung. Kita cobain. Dadar gulung, bolu gulung kan jadinya. Ya udah kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Enak banget. Ini dalamnya ada apa nih dalamnya? Ya pokoknya dalam kayak gini. Tuh. Enggak tahu namanya namanya apa. Pokoknya dalam kayak gini enak banget. Hah? Oh, ini dalamnya kelapa. Dalamnya kelapa banyak banget di sini tuh. Ini harganya murah. Kalian bisa pesen. Kita ada di bawah, kita gue tulis. Yuk, cepat kita cobain ke makanan selanjutnya. Oke guys, di sini kita review makanan yang kedua. Nah, ini makanan kedua adalah kue sus. Nah, kue sus ini dalamnya tuh, dalamnya kayak gini. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya empuk. Ini bisa juga tak taruh di kulkas. Tetap enak kok. Tuh, dalamnya kayak gini. Enak banget. Mantap. Yuk kita review makanan yang selanjutnya. Oke guys, di sini kita review makanan yang ketiga. Ini makanan yang ketiga. Ini adalah roti abon. Nih, tuh abonnya banyak banget dari depan sampai tengah sampai belakang penuh. Ya kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sih abon. Baca. Abonnya terasa banget di sini di lidah juga. Soal tekstur rotinya enak, empuk, cocok buat di gigi atau di lidah, buat dikunyah gitu. Ya, harganya sih nggak mahal. Kita buat tulis bawah. Yuk, kita lanjut ke makanan yang keempat. Oke. Sebelum kita lanjut ke video keempat, kita minum dulu. Kita minum biar nggak keselak. Yuk kita lanjut review makanan yang keempat. Nah, di sini makanan yang keempat adalah kroket. Ini kroket dalamnya daging. Apalagi daging ya? Ya pokoknya enggak daging, kentang, kayak gitulah isinya. Dan di sini kita ada cabe enggak ya?
Wah, kita dapat cabai cuy. Ya kita coba nih dalamnya kayak gini. Tuh, dalamnya kayak gini nih ada kroket. Isinya kentang, daging, wortel nggak salah di sini. Ya kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, tadi sorry ya, kepotong videonya karena baterainya habis, memorinya penuh. Sorry, kita lanjut ke video yang kelima, ke video kelima, makanan yang kelima. Nah, di sini kita ini namanya cheesecake, tuh bentukannya bulat kayak gini. Apa nih? Packingnya kayak gini, ini masih dingin, tuh masih ada embun, 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 embun cinta. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bukannya ada suaranya nih. Yo man. Yo kita coba di sini nih. Ini sini ada keju, coklat sama susu. Kita cobain. Cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gila ini sih enak banget. Ini coklatnya tuh lihat tuh. Coklat sama keju. Nih, kejunya sini dicampur susu. Wah, teksturnya empuk banget. Cocok nih buat cemilan misalnya lagi gabut, lagi nungguin mantan, lagi nungguin gebetan orang apa. Ya, itulah pokoknya. Kita cobain lagi. Yuk. Kita minum dulu minum biar biar enggak keselak. Ya, sekian dari video ini. Udah habis makanannya. Makanannya udah habis. Sampai keselak gua. Yuk, jangan lupa subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan tonton terus video RTV. Sampai jumpa. Bye. It's caught in the crossfire.